hi, is the nurse. welcome back. jason is here. ooh, i'm so happy that i can meet you again. do you know what i am bringing out here? i'm going to give you a new video and share you silent letter. whoa, is it important to study silent letter? yes, this is really important anyway. silent letter means you are going to see through the words and somehow in the word there will be a particular letters structured in sequence. And occasionally, you don't have to pronounce a particular letter itself. And we are going to specify it in letter P. Anytime, we don't have to pronounce P letter in the word. When? The question is here, and the answer is in the following. So, let's get started. Kita tidak perlu Huruf p dalam kata bahasa Inggris dengan mengikuti beberapa aturan berikut. Yang pertama, huruf p bergabung dengan huruf s, t, dan n. Contohnya, pseudo, receipt, oke, okay, pneumonia. Here, perhatikan, yang pertama huruf p bergabung dengan huruf s, jadi p-nya tidak usah kita baca pseudo. Kemudian huruf p bergabung dengan t di akhir kata receipt. Lalu kemudian huruf P bergabung dengan N. Kita hilangkan juga pneumonia. Huruf P bisa juga menjadi silent ketika berada di akhir kata, co. Ini sangat sedikit sekali. Kebanyakan huruf P di akhir tetap aja diucapkan. Mungkin kata co ini merupakan bentuk serapan dari bahasa asing. So, we just try to follow the source of the word. Lalu kemudian huruf P berada sebelum B pada suku kata yang berbeda. Contohnya adalah cupboard. Cover. Jadi kita tidak membaca huruf p-nya. Nah aturan ini juga jarang ditemukan di banyak kata. Jadi dengan kata lain, kita fokus aja pada aturan yang pertama, yaitu huruf p bergabung dengan huruf s, t, dan n. Contohnya seperti apa nih kak? Oke, okay, I'm gonna show you the examples. Kita punya kata q. Nah di sini q, q data. Jadi bukan cop dalam bahasa Indonesia kita sering bilang cop. Tapi dalam bahasa Inggris kita sebut coup. He was sentenced it. the death for his part in the attempted coup. Dia dikenai hukuman mati atas keterlibatannya dalam kudeta. Lalu kemudian cupboard lemari. There's plenty of food in the cupboard. Ada beberapa makanan di lemari. Siapa yang naruh makanan di lemari? Lalu kemudian new pneumonia radang paru-paru. Contohnya, he died from bronchial pneumonia. Dia mati karena radang paru-paru. Bronchial pneumonia. Kemudian selanjutnya, pseudo. Pseudo. Palsu. It's such pseudoscience. Itu ilmu palsu. Lalu, wow, ini banyak sekali gabungan konsonannya. Tapi cara membacanya adalah psychiatrist. Psychiatrist. Dokter penyakit jiwa. Di sini kita tidak perlu ucapkan pinya. He needs to see psychiatrist. Dia perlu bertemu dokter penyakit jiwa. Atau contoh yang lain ada di kata psychic, cenayang. Are you a psychic who can see how the future will go? Apakah kamu cenayang yang bisa melihat bagaimana masa depan? Kemudian, psychology. Psychology. Psikologi. Kevin has a master degree in psychology. Kevin lulus gelar master di bidang psikologi. Lalu, psychotherapy. Psychotherapy. Psikoterapi. They need a kind of psychotherapy. Mereka membutuhkan psikoterapi atau psychotic. Gila atau orang gila. He's getting psychotic after going through a hard life. Dia menjadi gila setelah mengarungi hidup yang sulit. Kemudian selanjutnya, nah tadi ada kata cupboard. Di sini ada kata raspberry. Raspberry. I bought a punnet of fresh raspberries. Aku beli punnet dari raspberry yang segar. Lalu receipt. Tanda terima. Kuitansi. We will email. The receipt to you. Kami akan mengimalkan kwitansi pada anda. Itu tadi adalah silent letter P. Bagaimana? Semoga ini bisa membantu kalian ya. Apabila kalian punya masukan atau kalian punya rekomendasi konten yang perlu kita upload, silahkan aja kalian tulis di kolom komentar. And don't forget as well to share this video to your friends. Let them study with us. Okay. Hopefully you can repeat this over and over again to pronounce a particular sentence a letter. And a the letter in a particular word too. Okay, several words require a several ways to pronounce. Okay, kita akan ketemu lagi di video yang lain, everyone. See you by then. Dada and ciao. Hi Jesus Nurse. Jason is here coming back for you with a new video. Wow, we are going to share with you an important lesson of English. Do you want to sound better when you speak English? Surely you do, right? Somehow we need to understand that we got some confusion when we are listening to native speaker talking. Why? Because sometimes, we just don't know what they say and do you know the reasons why we don't understand because we have a different perspective in pronouncing the word so how then to cope with this it's important study pronunciation by studying pronunciation you will get familiar with english sound and english word and in this video i'm going to share you a silent letters and the silent letter, specifically in this video, is silent letter C, S, and T. So, are you ready? Let's get started. Sederhananya, untuk silent letter L, kita tidak perlu membaca huruf S ini apabila huruf S berada sebelum huruf L di awal kata. Contohnya, island. Dan juga huruf S berada di akhir kata seperti debris ini tidak menjadi patokan karena sangat jarang sekali. Kebanyakan huruf S di akhir kata masih tetap diucapkan. Jadi untuk silent letter L in uh, S ini tidak banyak kata. So jangan khawatir, tapi tetap Justin akan kasih contohnya. Di sini Isle pulau kecil. Contohnya, he envisioned living together with you at an isolated isle. Dia bercita-cita hidup bersama denganmu di pulau kecil terpencil. Wow, it's truly really romantic. Yang kedua, island, we plan to go honeymoon to an island in Sumatra. Kita berencana pergi bulan madu ke sebuah pulau di Sumatra, lalu debris, puing-puing. Several people were injured by flying debris in the explosion. Beberapa orang terluka karena puing-puing yang melayang dalam ledakan tersebut. Ini adalah tiga kata di mana kita tidak perlu mengucapkan huruf S-nya. Untuk silent letter T, ini memiliki pola yang cukup banyak. Dan ini tidak bisa diukur seperti huruf lainnya. Huruf T menjadi silent letter di berbagai susunan huruf dan kamu perlu melihatnya dengan menyimak daftar kata yang Justin berikan. So, ini dia yang pertama, kita hilangkan huruf t-nya setelah huruf s, ya yeah kan? A puzzle, a puzzle. Jadi t ini berada di syllable terakhir, diawali oleh huruf s dan diakhiri oleh silent i, e. jadi dibaca l-nya doang. Guru sebuah uh, guru sebuah ajaran tertentu atau rasul dalam agama Kristen. The apostle Paul used persuasion. Guru Paul menggunakan metode persuasi atau uh, bujukan. Kemudian di sini kita juga tidak perlu ucapkan huruf t-nya pada kata ballet, ballet. She's pushed herself practicing ballet. Dia telah memaksa dirinya berlatih ballet. Lalu sama seperti a puzzle, kita punya bristle. Jadi diawali huruf s lalu kemudian diikuti huruf l bulu yang kaku there are some bristles on his chin ada beberapa bulu kaku di dagunya kemudian selanjutnya ada kata apa lagi sama yaitu buzzle menyibukkan diri buru-buru jadi dia diapit oleh huruf s dan l the nurse buzzled us out of the room perawat tersebut buru-buru mengeluarkan kita dari ruangan Kemudian selanjutnya di sini butcher. Nah di sini karena teh dan ceh itu cara pengucapannya hampir mirip, maka kita hilangkan t-nya. Ini bisa mengindikasikan bahwa apabila ada dua silabel, ini silabel yang pertama, ini silabel yang kedua. Pada silabel pertama diakhiri oleh huruf t dan silabel kedua diawali huruf suara ceh. Maka kita hilangkan suara t-nya tukang daging atau toko jual daging. He owns the butcher in the main street. Seperti itu. Beliau memiliki toko daging di jalan utama. Selanjutnya sama, diapit oleh S dan L. Castle, istana. They sought safety within the castle walls. Mereka berlindung di dalam dinding istana. Nah, ini juga sama. Dua silabel. Silabel yang pertama berakhiran huruf T. Dan silabel yang kedua, di sini Ber, uh, berawalan huruf m. Nah, kalau yang tadi perhatikan di sini silabel yang kedua diawali huruf suara C. sedangkan di sini diawali oleh huruf m. Christmas, Natal. We're celebrating Christmas this year online. Kita rencananya merayakan Natal tahun ini secara daring. Contoh yang berikutnya, crochet. Oke, okay, crochet. Dan di sini, crochet di sini, hampir seperti ballet yang tadi. Ballet. So, kita tidak perlu ucapkan T-nya di akhir kata. The hat is covered with a crocheted knittings. Topinya tertutup jaring rajutan. Contoh yang lain lagi, T yang berada di akhir kata, debut. Penampilan pertama. He started his debut of movie in 1986. Dia memulai debut filmnya pada tahun 1986. Kemudian selanjutnya di sini menarik ada kata fasten. Nah, kata fasten di sini menjadi satu silabel aja. Satu silabel ini T jatuh setelah huruf S. Maka T-nya kita tidak usah baca. Mengencangkan. Please fasten your seat belt. Mohon kencangkan sabuk pengamannya. Contoh yang lain lagi sama T setelah huruf S. Glisten, berkilau atau berkaca-kaca. Her eyes were glistening with tears. Matanya berkilau dengan air mata. Selanjutnya, T diawali huruf S juga. Hazel mendesak. He grabbed her arm and huzzled her out of the room. Ia meraih tangannya dan mendesaknya keluar ruangan. Kata apa lagi di sini? Listen, sama. Mendengarkan. What song are you listening to? Lagu apa yang kamu sedang dengarkan? Lalu T mengikuti C sound. Kita hilangkan juga T-nya tadi. Pertandingan atau korek api. Have you got a match? Apakah kamu punya korek api? Selanjutnya, T diawali S. Moisten. Membuat lembab. She moistened her lips before she spoke. Ia melembabkan bibirnya sebelum bicara. Kemudian selanjutnya hipotek. Dalam bahasa Inggris kita sebut mortgage. Nah di sini mortgage kita tidak usah baca t-nya. Nah ini structure baru. T berada di akhir silabel pertama dan di awal silabel kedua ada huruf g. Kalau tadi m dan juga c, ternyata g juga sama. Tidak perlu baca t-nya. He raised the money by taking out a second mortgage on his house. Ia meningkatkan uangnya dengan mengeluarkan hipotek kedua atas rumahnya. Selanjutnya, often. T setelah huruf F. Sering. What do you do? Okay. What do you often do on weekends? Apa yang sering kamu lakukan di akhir pekan? Lalu T setelah S. Russell. Gelisah. Suara atau sesuatu yang kering seperti kertas daunan yang lain. The sound of the trees is rustling in the breeze. Suara pepohonan itu berdesir sebab angin. Kata yang lain, scratch, goresan, cakar atau menggaruk. Masiyah yawned and scratched her chin. Masiyah menguap dan menggaruk dagunya. Lalu soften, meringankan, melunakkan dan meredamkan. Fry the onions until they soften. Goreng bawangnya sampai empuk. Watch, jam tangan atau menonton. What movie are you watching? Film apa yang sedang kamu tonton? Selanjutnya, whistle, peluit atau seal. The referee finally blew the whistle to stop the game. Wasit akhirnya meniup peluit guna mengakhiri permainan. And then witch, tukang sihir. Many people believed her to be a witch. Banyak orang percaya ia akan menjadi seorang tukang sihir. Lalu, wrestle. bergulat she tried to wrestle with her attacker Dia mencoba bergulat dengan penyerangnya okay semoga ini bisa membantu then kita akan ketemu lagi di video yang, uh, everyone kalau kalian punya pertanyaan kalian punya usulan silahkan drop down on the comment okay and if you think that our video helps you a lot please just share this video so everyone can watch and also study with us see you again in the next videos bye then everyone dada!